Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Al-Jadid kelas 7, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Aqidatul Awam Nadzom ke-11 sampai ke-14 tentang sifat wajib, jaiz, dan muhal nabi atau rasul. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada sang mu'alif atau pengarang kitab, yakni Syekh Ahmad Imam Marzuki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bab ngawerui poro nabi lan rasul uga sifat-sifate. Arsala ngutus sapa Allah ambiya ing pira-pira nabi dawi fatona kang anduweni sifat fatona utawa lipat akali bisidaki kelawan temen watabliri lan nekaake wal amanah lan direksa sangka nglakoni maksiat. Syarah atau keterangane. Wong mukallaf wajib ngawerui lan nikodake. Nikodake ini maksudnya adalah meyakini sifat-sifate para rasul kang akeh ana papat, yaiku siji siddiq artine temen ora goro. Loro amanah artine direksa sangka nglakoni maksiat utawa maksum. Telu tablik artine para rasul iku nekaake apa kang diperintah dening Allah. Papat fatonah artine cerdas utawa lipat nalare. Tanpi tambahan kabeh para nabi kang sakliyane rasul uga nduweni sifat wajib kaya sifat wajibe para rasul nanging sakliyane tablik. Jadi nabi itu sifatnya sama dengan rasul ya, kecuali tablik. Jadi nabi sifatnya adalah siddiq, amanah, fatonah. Kalau rasul sifatnya siddiq, amanah, tablik, fatonah. Bedanya ada pada tablik ini. Lan kudu ngerti yen rasul iku mesti nabi. Ini kita lanjutkan ya untuk keterangan syarah daripada nadzumnya. Nanging yen nabi ora mesti rasul. Ini salah kitabnya. Jadi kalau nabi itu sudah kalau rasul itu sudah tentu nabi, akan tetapi nabi belum tentu rasul. Nah, sekarang pertanyaannya apakah perbedaannya antara nabi dan rasul itu? Nah, sing dijawab. Yen nabi iku wong lanang kang diparingi wahyu dening Allah nanging ora diperintah nyampeake marang umate. Nabi itu adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Dene rasul ya iku wong lanang kang diparingi wahyu saka Allah uga diperintah nyampeake marang umate. Adapun rasul itu orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu perbedaannya antara nabi dan rasul. Ini ringkasannya,
Sifat wajibnya Nabi atau Rasul itu ada empat. Satu, sidik artinya jujur. Dua, amanah dapat dipercaya. Tiga, tablik menyampaikan. Empat, fatonah. Lanjut ke nadhamnya. Wajah izun lan iku wenang fi hakihim eng dalem hake para rasul min arodi utawi sifat teko anyar biwoy rinak usin kan tetep kelawan tanpa nyudo derajate kakhofi fil marodi koyo antenge loro wong koyo kakhofi fil marodi koyo entenge loro. Wong mukallaf wajib ngaweruhi lan nikodake yen para rasul iku kagungan sifat jaiz kang akeh ana siji ya iku para rasul uga mungkin ketaterepan sifat-sifat kang dadi sifate manungsa biya saking ora bisa nyudo derajate para rasul kaya to dahar sare ngunjuk rabi, gerah, enteng, lan sak panunggale. Keterangannya ada di slide berikutnya. Oke, di sini Bu Ulfa bacakan ayat yang ada di surah Al-Kahfi yaitu ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Dari ayat ini yang harus digarisbawahi adalah innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Aku siapa? Aku Nabi Muhammad. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwasanya Nabi atau Rasul itu juga manusia seperti kita. Sifat jaiz Nabi atau Rasul itu ada satu, yaitu al-a'radul basyariyah. Maksudnya apa? Sifat kemanusiaan atau sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti lapar, haus, sakit, tidur, dan lain-lain. Ini adalah sifat jaiznya Allah, al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Nah, itu. Lanjut ke nazom berikutnya, ismatuhum utawi karaksani poro nabi kasa iril malaika utawi karaksane para nabi lan rasul kasa iril malaika iku kaya karaksane para malaikat wajibatun iku wajib utawa mesti wafa dolu lan ngungguli apa nabi lan rasul malaika ing malaikat. Syarah keterangannya, wong mukallaf wajib nikodake yen para nabi lan rasul iku maksum utawa direksa dening Allah. Nah, jadi baik malaikat maupun nabi dan rasul itu maksum ya, tidak mempunyai dosa. Dijaga oleh Allah dari dosa. Nah, maksum itu direksa dening Allah sangka nglakoni dosa. Kaya oleh ngerekso Gusti Allah marang malaikat. Nah, dene pangkate para nabi lan rasul iku ngeluwai derajati malaikat. Adapun derajatnya nabi dan rasul itu lebih tinggi daripada para malaikat. Kenapa? Karena rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya di muka bumi, untuk menjaga buminya Allah. Itu tugas yang sangat mulia. Nah, jadi derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Lanjutannya, bab ngawerui sifat-sifat muhale lan wajibe ngawerui akoid. Wal mustahilu utawi sifat muhal ditun iku lawane sifat wajib. Fahfat mongko ngapalake siro li khomsina marang akoid seket
bihukmin wajibin kelawan hukum kang wajib. Syarah, kabeh wong mukallaf wajib ngawerwi lan nikodake sifat-sifat muhali Allah lan sifat-sifat muhali para rasul. Dene akehe padha karo akehe sifat wajib. Sebab sifat muhali iku dadi lawane sifat wajib. Mula wong mukallaf wajib apal aqaid 50, yaiku sifat wajibe Allah ana 20, sifat muhali Allah ana 20, sifat wajibe para rasul ana 4, sifat muhali para rasul ana 4, sifat wenangi Allah ana 1, sifat wenangi para rasul ana 1. Dene jumlahi kabeh ana 50. Nah, ini jadi sifat yang dimaksud dengan aqaid 50, ya, aqaid 50 itu adalah 20 sifat wajib Allah, 20 sifat muhal Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib nabi atau rasul, 4 sifat muhal nabi atau rasul, dan 1 sifat jaiz nabi atau rasul, ya. Pulfa ulas sedikit, yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sifat yang pasti ada, ya. Nah, jadi di sini kalau dikatakan sifat wajib Allah berarti sifat yang pasti ada pada Allah. Sedangkan sifat wajib nabi atau rasul berarti sifat yang mesti, yang pasti ada pada diri nabi atau rasul. Sedangkan kalau muhal itu kebalikannya, yang tidak mungkin ada. Tuh, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu ngawerwi sifat-sifat muhali para rasul. Siji kadib tegese goroh lawan sidik, goroh itu artinya berbohong, ya anak-anak. Dua hianat tegese cidero atau kianat lawane amanah. Telu kitman tegese nyingitake menyembunyikan lawane tablik. Papat bilada tegese bodoh lawane fatona. Ringkasannya sifat muhal nabi atau rasul ada 4, kadib dusta, dua hianat atau kianat tidak dapat dipercaya, 3 kitman, ya ini bukan jitman tapi kitman, kitman menyembunyikan, 4 bilada atau bodoh, ya. Jadi nomor 3 ini kitman bukan jitman. Oke, sudah cukup sekian, sampai sini dulu materinya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di Edmodo atau langsung WA Pulpa. Kasabihada akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.